mengatakan bahwa arus balik itu lebih besar, lebih banyak, ya. Karena kami melakukan one way 3 kali di dalam tol, dalam kota, dan juga sampai dengan tol wilayah Solo dari 459 sampai Kali Kangkung, itu dari mulai jam 10 malam sampai jam 8 pagi kita coba untuk menguraikan, itu kami tutup kembali 2 jam, 3 jam kemudian jam 11 harus kami buka lagi karena arusnya begitu besar. Kalau analisa kami adalah bahwa ini sumbangan daripada masyarakat yang banyak datang dari wilayah barat, khususnya dari wilayah Jogja, melingkupi Jogja, karena tol fungsional ini menjadi favorit, ya, menjadi favorit, banyak yang menggunakan. Tahun lalu saya katakan puncak tertinggi hanya 800 per jam, tetapi tahun ini sampai 1.700 lari per jam, karena keluarnya sampai Ngawen, dan wilayah barat itu menjadi penyumbang terbesar arus yang ada, selain mungkin aglomerasi yang ada. Jadi arus balik memang cukup deras dan cukup banyak karena tol fungsional ini berfungsi dengan baik, sehingga teman-teman atau para pemudik dari wilayah barat banyak masuk yang ke wilayah timur. Kalau yang kedua terkait hal tersebut, tentunya nanti akan menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Ekle, dan nanti akan kita berikan lembar konfirmasi. 1.416 terbagi dua pada saat arus mudik dan arus balik. Karena Ekle portable tersebut kita taruh pada saat arus mudik, itu kita taruh di sisi yang mengarah ke wilayah barat menuju ke timur. Pada saat arus balik, kita taruh yang arah timur menuju ke barat. Sehingga total keseluruhannya ada 1.416. Tapi kalau dirinci, masing-masing kalau tidak salah 700 sekian sama 700 sekian. Yang kedua, pelanggaran, kita lebih kepada prioritas pelanggaran yang tertangkap Petle adalah pelanggaran sebagai contoh tidak menggunakan sabu pengaman dan juga pelanggaran ganjil genap. Itu yang kita prioritaskan. Demikian ya. Pelanggar dari Jawa Tengah atau luar Jawa Tengah, Pak? Nah, kalau itu dari konfirmasi tentunya bervariasi, Mas. Sangat bervariasi. Ada yang dari wilayah Jawa Timur, ada yang platnya L, ada yang platnya B, ada yang platnya macam-macam. Tapi nanti teman-teman dari Kasudit Gakum nanti akan melakukan konfirmasi bekerjasama dengan Korlantas Polri. Angka pelanggarannya ada berapa, Dan? Ya. Angka pelanggarannya ada berapa? Cara detail nanti Pak Kasudit Gakum saya tanyakan, tetapi secara umum yang tertangkap oleh kamera Ekle dan sampai dengan konfirmasi ada 1.416. Satu aja. Satu kamera berada pada sisi kiri pada pada sisi balik, pada sisi KM mudik sebelah kanan, pada sisi balik sebelah kiri. Laka lantas yang paling menonjol ada kejadian di wilayah kilometer 370. Teman-teman sudah tahu semua dan saya sudah rilis pada saat itu. Kalau tidak ada sumbangan dari kejadian tersebut, angka laka lantas kita mungkin di atas 70% penurunannya. Tetapi kan sudah saya rilis bahwa kejadian laka lantas di 370 itu murni human error. Ya, kalau teman-teman tanya prosesnya sampai sejauh mana, sampai sejauh ini sudah 5 saksi termasuk tersangka, 15 saksi dan tersangka yang sudah diperiksa, tersangka sudah rekan-rekan kita rilis, ya, ditetapkan menjadi tersangka, pengemudi pasal yang disangkakan 310 ayat 2, 3, 4, sanksinya adalah di atas 6 tahun. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat kami sudah konfirmasi ke pihak Polres Batang, jika tidak ada halangan hari Senin atau Selasa, berkas perkara akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Jika nanti dinyatakan B21, maka tahap kedua akan kita limpahkan kepada pihak kejaksaan. Lihat ya. Pihak Rosalia Indah, apakah sudah dipanggil? Semua yang terkait dengan kejadian laka lantas tersebut telah dilakukan pemeriksaan. Tadi saya katakan 15 saksi tersebut dari mulai saksi korban, ya, yang luka ringan, kemudian saksi pengelola jalan tol, saksi APPN, saksi ahli dari BPTD, pihak pengelola Rosalia, semua kita panggil, nanti akan kita simpulkan di dalam surat berkas perkara. Dan kejadian ini kan sama dengan yang di ini ya, 57 ya, bahwa sopir itu 58 mengalami overtime pekerjaan ya. Nah, bagaimana dari kepolisian supaya kejadian ini tidak terjadi di mudik ya, 2000? Bapak Ibu sekalian, di dalam rilis salah satu media nasional TV One, saya selalu menyampaikan bahwa kepolisian jauh sebelum pelaksanaan operasi, kita melaksanakan pra-operasi, itu sudah menggandeng seluruh stakeholder, Aprindo, Organda, seluruh stakeholder yang ada untuk sama-sama mempersiapkan. Langkahnya adalah untuk angkutan barang, angkutan penumpang, kita laksanakan ramcek.
kendaraan yang tidak sesuai, maka itu akan di backlist, tidak boleh berangkat. Kepada pengemudi dan semua diberlakukan terhadap sumbu 3. Ini upaya-upaya perkenakan. Kemudian himbauan Kamsel Ticar Lantas selalu sampaikan bahwa ceklah kendaraan sebelum berangkat, cek recheck supaya fit, kemudian cek kendaraan pengemudi pribadi, kalau memang capek bawa pengemudi sopir cadangan, kemudian taati peraturan lalu lintas, gunakan rest area dengan semaksimal mungkin. Ini selalu kita himbau. Jadi upaya-upaya preventif dan akhirnya represif pun tetap kita lakukan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.